thing is, I was born brilliant. Born bad. And a little bit mad. Perubahan Emma Stone di trailer perdana telah. Disney telah merilis trailer pertama live-action prequel 101 Dalmatians, telah. Trailer ini dirilis tepat sehari setelah sebelumnya poster hitam putih telah dirilis, yang memperlihatkan perubahan Emma Stone sebagai karakter penjahat modis di 101 Dalmatians. Telah awalnya akan dirilis Natal 2020, tapi kemudian menundanya menjadi Mei tahun 2021. Lewat trailer 1 menit 33 detik itu telah membawa penonton kembali ke London tahun 1970-an. Masa di mana telah detail, Stone, masih muda dan akhirnya ditempatkan di jalur yang suatu hari akan membawanya untuk mencuri sejumlah besar anak anjing Dalmatian untuk pakaiannya sendiri. Sulit untuk merasakan perasaan yang baik untuk telah sejak proyek itu diumumkan. Namun kini, dengan trailer ini, visinya menjadi lebih jelas. Sepertinya penonton mendapatkan prequel bombastis tentang seorang wanita yang menyadari potensinya yang sebenarnya dengan jumlah yang tepat, menjaga mata tetap tertuju pada Krela muda Stone dan pikiran kita dari rekaman tahun 90-an Glenn Close yang ikonik. Selain dibintangi Emma Stone, Krela juga dibintangi Mark Strong, Paul Walter Hauser, Joel Free, dan Kirby Howell Baptiste. Film ini disutradarai oleh Craig Gillespie, dan cerita oleh Alin Cross McKenna, D.D.C. Wears Prada, Kelly Marcel, Venom, dan Steve Lucas Togeternes.